sahabat brandi semuanya, jumpa lagi kita bersama saya Kak Ayu. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal mengenai bilangan. Nah, di sini diketahui penjumlahan 8 plus minus 2. Yang ditanya adalah gambarkan hasil penjumlahan tersebut dengan garis bilangan. Nah, pertama kita gambar dahulu garis bilangan. Kemudian untuk penjumlahan kita berangkat dari atau titik awalnya itu di titik 0. Maka dari titik 0 kita berjalan ke arah kanan sebanyak 8 langkah atau 8 bilangan. Jadi dari 0 kita ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita peroleh titik akhir sementaranya adalah 8. Berikutnya, karena kita akan menjumlahkan dengan minus 2, maka kita dari titik 8 kita bergerak ke arah kiri sebanyak 2 langkah atau 2 bilangan. Jadi, dari 8, 1, 2, jadi kita peroleh titik akhirnya di 6, bilangan 6. Maka penjumlahan 8 plus minus 2 adalah 6. Gimana? Sudah paham? Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.